Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya di channel Al-Yamira. Oke, hari ini saya akan buat satu cabutan betua di mana 30 hari bulan 6 jam 9 malam seperti yang dijanjikan. Hari ini saya tunaikan cabutan betua yang telah subscribe saya punya YouTube. Oke, alhamdulillah perjalanan lancar. Oke, so kita akan beri penerangan seber sedikit ya. Okey, perjalanan pada malam ini untuk cabutan bertuah ya. Okey, untuk permulaan cabutan bertuah di mana setiap angka 100 setiap dalam epolet ni ada nombor 1 hingga 100 sehingga last 2300. Okey. So setiap epolet ini saya akan buat satu cabutan di mana hadiah dia bernilai RM50. Okey. Yang kedua, kita akan teruskan selepas setelah selesai cabutan bertuah setiap angka 100, kita terus cabutan bertuah daripada angka 15 hingga ke angka 1. Okey, di mana hadiah angka 15 ke 11 ataupun angka 11 ke 15 hadiah bernilai RM60. Okey. Dan hadiah ke 10 hingga ke 6 ataupun dari 6 hingga ke 10 bernilai RM80. Okey, tempat kelima RM100, tempat keempat RM100, tempat ketiga RM200, tempat kedua RM300, tempat pertama RM500. Okey. Untuk penerangan seterusnya, setiap epolet ini setelah selesai cabutan satu nombor, tak kiralah 1 hingga 100. Contoh saya buat cabutan keluar nombor 50. Okey. Nombor yang 50 tu akan dapat RM50. And then nombor tersebut dia layak juga untuk cabutan untuk 15 cabutan bertuah. Di mana setiap epolet ini kita akan buat cabutan di sini, setelah selesai kita akan kumpul semua sekali keseluruhan cabutan epolet ini ke dalam ini. So dalam inilah yang akan merebut 15 hadiah di mana saya sebut tadi, hadiah daripada 500 hinggalah sampai ke nombor 15 bernilai RM60. Okey, saya harap kamu jelas. Okey, box ni saya letak ke sini lah bagi nampak. Okey, untuk cabutan pertama, okey, untuk tidak melengahkan masa, kita akan teruskan dengan segera. Okey, cabutan bertuah daripada angka 1 hingga angka 100 ya. Tengok ah. Angka 100. Okey, sudah ada di tangan saya. Okey, nombor tersebut 00040, bermakna nombor 40. Okey, angka yang pertama nombor 40. Okey, nombor beliau saya tak akan buat, saya akan masuk dan kita akan letak semua sekali dalam ni ya. Okey. Nombor pertama 40. Okey, dah ada kosong. Okey, angka cabutan bertuah yang seterusnya 101 hingga angka 200. Okey, dah tak ada. Okey, kita goncang dulu. Okey, sudah ada dekat tengah saya.
00136, bermakna nombor beliau adalah 136. Okey, saya masukkan balik dan saya campurkan semua sekali. Okey, dah tak ada. 136 eh. Okey, untuk cabutan seterusnya 201 hingga 300. Okey, dah tak ada. Okey, saya buat cabutan. Okey, sudah ada dekat tangan saya. 00246, bermakna nombor beliau adalah 246. Okey, saya sudah masuk. Saya masukkan semua sekali dalam box. Okey, tak ada. Okey, cabutan yang seterusnya 301 hingga 400 ya. Okey, sudah ada dekat tangan saya. 00320, bermakna nombor beliau adalah 320. Okey, kita masukkan semua sekali. Okey, cabutan yang seterusnya 401 hingga 500. Bermakna nombor beliau adalah 415. Ok, saya masuk sekali dan saya masuk kanan ni. Ok, tak ada. Ok, untuk cabutan seterusnya 501 hingga 600 ya. Nombor 501 eh, 00501, bermakna 501 eh. Okey, ini masuk balik. Ada. Okey, untuk cabutan seterusnya 601 hingga 700 eh. Okey, sudah ada kat tangan saya. 00660, bermakna nombor beliau 660. Okey, kita masukkan sekali. Okey, dah ada. Okey, untuk cabutan seterusnya 701 hingga 800.
Okey, dah ada kat tangan admin. 00763. Okey, kita masukkan semua sekali. Okey, cabutan seterusnya 801 hingga 900 ya. Okey, dah tak ada. Okey, dah ada kat tangan ni. 00853. Bermakna 853 nombor beliau. Okey, kita masuk semua sekali. Dah tak ada. Okey, cabutan seterusnya 901 hingga 1000. Okey, dah ada. Okey, dah dapat tangan ini. 00901 bermakna nombor beliau 901 ya. Okey. Dalam sini. Okey, dah ada. Okey, untuk cabutan seterusnya 1001 hingga 1100 ya. Okey, dah ada. Okey, dah ada tangan ini. 01010 bermakna nombor beliau 1010. Ah, 1010 nombor beliau. Okey, kita masuk balik. Okey, untuk cabutan seterusnya 1101 hingga 1200 ya. Okey, dah ada. Okey, sudah ada kat tangan ini. 01154 bermakna nombor beliau 1154. Okey, kita masuk dulu kali. Tak ada. Okey, untuk cabutan seterusnya 1201 hingga 1300. Okey, dah dapat. 01206 bermakna nombor beliau 1206. Okey, kita masuk lagi. Okey, dah ada. Okey, untuk cabutan seterusnya 1301 hingga 1400. Okey.
Oke, jangan ya. Oke, udah dapat. 01380. Oke, kita masukkan. Oke, untuk cabutan seterusnya 1401 hingga 1500. Oke, dekat ya. Oke, ada cabutan ini. 01491. Permanda nombor beliau 1491 ya. Oke, okay, cabutan seterusnya 1501 hingga 1600 ya. Oke, tengah ini. Nombor beliau 01557, bermakna nombor beliau 1557. Oke, soalnya kita buka soalnya. Oke, ada. Oke, untuk cabutan seterusnya 1601 hingga 1700. Oke, ada ya. Oke, dan tengah ini 01645, bermakna nombor beliau 1645. Oke, masuk balik. Oke, dah ada. Oke, untuk cabutan seterusnya 1701 hingga 1800. Oke, dah ada. Ini sudah ada tanggalnya ini ya. 01746, bermakna nombor beliau 1746. Oke, kita masuk balik. Oke, tak ada. Oke, untuk cabutan seterusnya 1801 hingga 1900. Oke, sudah ya. 01812, bermakna nombor beliau 1812. Oke, sudah masuk. Oke, sudah ada. Oke, untuk cabutan seterusnya 1901 hingga angka 2000. Oke,
Oke, okay, ada. Oke, okay, berapa? 01961, bermanda nombor beliau 1961 ya. Oke, okay, masuk adik. Oke, okay, ada. Oke, okay, untuk cabutan seterusnya 2001 hingga 2100. Kosong 2009 bermana nombor beliau 2009. Eh, ini masuk balik. Ini dah ada. Okey, untuk cabutan seterusnya 2101 hingga 2200 ya. Bermana nombor beliau 2131. Oke, okay, ini masuk balik. Oke, okay, ada. Oke, okay, untuk cabutan terakhir angka subscriber ini 2201 hingga 2300. Oke, okay, sudah ada pertanyaan ini ya. 02255 bermana nombor beliau 2255. Oke, okay, masuk balik. Oke, okay, semua dah ada. Oke, okay. Tahniah kepada pemenang-pemenang tersebut yang setiap angka 100. Oke, okay, di mana beliau akan mendapat RM50 setiap angka tersebut yang admin umumkan nombor beliau sebentar tadi ya. Oke, okay, untuk teruskan cabutan seterusnya. Oke, okay, untuk cabutan RM60 nombor 11 ke 15. Okey, nombor telah dicampur semua sekali yang tadi. Ini masuk dalam ni. Semua bercampur. So, sekiranya nombor yang tadi pun naik balik, dia tetap akan pemenang juga jika nombor beliau bertuah. So, kita cabut terus 5 nombor lah. Sebab sama ataupun hadiah dia sama RM60 eh. Okey, ini dibacuh dulu kau dulu eh. Okey, nombor pertama. Tembak ya. Kita simpan. Okey, nombor kedua. Okey. Okey, nombor ketiga. Okey. Nombor keempat. Tidak lagi ini bomu. Okey, nombor kelima. Okey. Nombor 11 ke nombor 15
akan mendapat RM60 ya. Okey, nombor yang pertama 01747. Okey, nombor kedua 01211. Okey, nombor ketiga 00399. Okey, nombor yang keempat 01782. Nombor yang kelima 01748. Okey, nombor-nombor ni saya dah tak masuk ya. Sebab dia sudah dapat dia. Okey, kami simpan ya. Okey, nombor yang pertama yang akan mendapat RM60, 1747. Nombor yang kedua 1211. Nombor ketiga 399. Nombor keempat 1782. Nombor kelima 1748. Okey, itu hadiah yang RM60 ya. Okey. Untuk hadiah yang ke-10 hingga ke-6 ataupun hadiah ke-6 hingga ke-10 RM80. Okey, yang ni admin akan cabut satu-satu ya. Okey, tempat ke-10 RM80. Okey, admin akan cabut satu. Okey, sudah ada 01308. Nombor beliau 1308. Okey, untuk cabutan yang ke-9 RM80. Okey, 01468, bermakna nombor beliau 1468. Okey, tempat ke-8 bernilai RM80. Okey, berapa? 00372, bermakna nombor beliau 372. Okey, tempat ke-7 akan mendapat RM80 ya. Okey, sudah dapat. 01621, bermakna nombor beliau 1621. Okey, tempat ke-6 RM80. Okey, sudah dapat. 00395, bermakna nombor beliau 395. Okey, tempat ke-5 RM100. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni kita gaul lama sikit ya. Okey, sudah dapat dengan ini. 00181,
Permainan nombor belia 181. Okey, tempat keempat akan mendapat RM 100 ringgit. Okey. Okey, dah dapat yang ini. 01847. Bermakna 1847. Okey. Okey, tempat ketiga akan mendapat RM 200 ringgit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sudah ada. 00922 bermakna nombor beliau 922. Okey, cabutan seterusnya tempat kedua bernilai RM 300 ringgit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca lama sikit. Okey, sudah dapat ya. Kosong kosong tiga tiga satu bermakna nombor beliau 331. Okey, untuk cabutan yang terakhir bernilai RM 500 ringgit. Okey, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengok nombor siapa yang bertuah ya. Okey, and gaul. Okey, sudah dapat admin ya. Okey, nombor beliau 01241 bermakna nombor beliau 1241. Okey, tahniah kepada semua nombor-nombor yang admin buat cabutan bertuah tadi. So, untuk penggal pertama tahun 2021 pada hari ini sebanyak RM3,050 hadiah. Okey, di mana nombor-nombor tersebut yang telah diumumkan ataupun telah dibuat cabutan bertuah, anda hendaklah menuntut hadiah tersebut 7 hari daripada sekarang. Sekiranya anda tidak menuntut hadiah tersebut, hadiah tersebut akan di-forward kepada cabutan hujung tahun di mana 31 Disember 2021. Dalam perancangan admin untuk cabutan bertuah pada hujung tahun ini 31 Disember digandakan duit akan menjadi RM5,000 ataupun lebih. Okey, tahniah kepada yang telah menang ataupun naik nombor pada malam ini. So, yang tak menang jangan risau. Follow saja YouTube admin di dalam page Facebook admin, mana-mana media sosial sekalipun. Daripada masa ke semasa, admin akan buat konten-konten yang menarik untuk anda. Okey, so tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada yang tak menang, yang tak buat wah, jangan putus asa, teruskan menyokong. InsyaAllah hujung tahun kita akan berjumpa lagi cabutan lebih kurang macam ini juga. Hadiah lebih RM5,000. Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you. Terbaik. Okey, admin nak pergi tutup. Dah rekod YouTube lah.